guys, ketemu lagi di YouTube channel aku. Di sini aku nggak mau bikin tutorial make up, tapi aku di sini mau nge-review. Ini dia. Jadi buat kalian yang udah follow Instagram aku, pasti kalian tahu aku posting apa. Jadi di sini aku mau nge-review ini Skinista Frozen Collagen. Aku ini ada minum sekitar 15 hari, terus aku kasih videonya gitu. Nah, buat kalian yang penasaran untuk hasilnya apakah bener sengaruh itu, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk subscribe dulu ya guys. Kemudian tekan tombol lonceng notifikasinya supaya video-video terbaru aku kalian gak ketinggalan nontonnya guys. Oke, jadi langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di sini aku mau unboxing produk dari Skinista. Ini Skinista Frozen Collagen. Sebelum aku kasih tahu dalamnya seperti apa, aku mau kasih tahu ke kalian untuk packagingnya. Dia tuh besar banget, segini, kayak gini. Nah, aku mau kasih tahu keterangan yang ada di dalam boxnya. Skinista Frozen Minuman Serbuk Leci with Collagen 2-in-1. Ini ada gambar ikan. Jadi ini kolagen asli, ngambilnya dari ikan gitu. Terus di sini ada nomor BPOM-nya dan yang paling penting bersertifikat halal ya. Oke, terus untuk di bagian belakangnya sama kayak yang di depan tadi, Skinista Frozen Minuman Serbuk Rasa Leci with Collagen. Nah, di sini ada komposisinya beserta petunjuk penyajiannya. Oke, jadi untuk komposisinya di sini ada dextrosa, maltodextrin, kolagen ikan, L-glutathione, vitamin C, dan buah leci bubuk. Seperti itu. Nanti cara penyajiannya aku mau buat sekalian ya. Terus di sini itu isinya ada 15 saset. 15 saset dan ukurannya 15 gram. Jadi sekarang aku mau unboxing dulu untuk yang di dalamnya. Oke. Ya, aku taruh dulu ya yang ini. Jadi kayak gini dalamnya. Ini kayak gini bentukannya. Untuk per sasetnya ini ukurannya 15 gram. Sama ya untuk packaging dalamnya sama yang di boxnya ini. Ribet banget sih. Untuk yang di boxnya ini sama. Jadi kayak gini isinya ada 15. Jadi aku sekarang mau buat, kasih tau ke kalian cara buatnya ya. Oke, jadi di sini aku ambil satu saset. Terus aku ambil gelas, buka dulu. Terus aku tuangin air. Kira-kira airnya nggak usah banyak, secukupnya. Oke, segini aja untuk airnya. Kemudian aku aduk. Oke, kalau udah langsung diminum. Jangan lupa baca bismillah dulu ya. Oke, jadi rasanya itu rasa leci banget seperti yang ada di ingredientnya tadi. Ini tuh rasa leci dan memang lecinya tuh kerasa banget manis, tapi manisnya nggak terlalu manis gitu. Jadi di sini aku mau minum selama 2 minggu dan aku akan update kayak setiap harinya aku minum itu hasilnya seperti apa, apakah ada perubahan atau tetap sama aja. Mau ngasih tahu ke kalian, kondisi kulitku sekarang ini lagi breakout, lagi muncul jerawat yang lumayan ya, gede-gede. Entah karena makanan yang gak aku sortir, atau cuaca, atau aku bersihin make up kurang bersih, entah dari air juga gak tahu. Jadi di sini aku mau nyobain minum selama 2 minggu, semoga memang berhasil menghempaskan si breakout ini. Aku mau kasih tau ke kalian kalau frozen collagen ini terbuat dari kolagen ikan asli loh.
Terus manfaatnya, sambil aku bicara apa sih nanti di sini biar kalian lebih jelas. Manfaatnya itu memutihkan dan mencerahkan kulit, membuat kulit itu lebih glowing gitu, dambaan semua wanita kan. Terus dia bisa menghilangkan jerawat, bekas jerawat sampai flek hitam. Mengandung vitamin C, aman buat yang punya penyakit mah. Terus yang paling penting itu terdaftar BPOM dan bersertifikat halal. Jadi buat kalian nggak usah takut kalau mau nyobain ini aman banget. Oke. Jadi aku mau update minum setiap hari. Jadi aku videoin gitu setiap harinya aku minum, dan aku mau ngasih lihat kalian untuk perkembangan hasil dari minum ini seperti apa. Oke. Jadi ini aku minum untuk hari yang kedua ya. Ini aku kasih es batu biar lebih seger gitu. Oke guys, jadi ini hari yang ketiga aku minum frozen kolagennya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Jadi aku mau lihat hasil yang ketiga ini. Jerawatnya kemarin hari yang pertama itu kayak mau keluar gitu matanya. Ini juga udah jadi kempes gitu. Ini sisa apa namanya, hitam-hitam bekasnya sama ini juga. Oke, jadi sekarang ini aku minum untuk hari yang keempat ya. Oke, jadi untuk hari yang keempat masih sama untuk hari yang ketiga kemarin ya. Cuman kayak agak sedikit jadi glowing gitu nggak sih? Oke guys, jadi di sini aku mau minum untuk hari yang ketujuh ya. Untuk hari yang kelima sama keenam itu nggak sempet kerekam, jadi aku langsung ngerekam untuk yang hari yang ketujuh. Jadi ini sebenarnya. Jadi untuk hasilnya itu seperti apa nih? Jadi ini tinggal sisa bekasnya aja, jerawatnya udah nggak ada, sisa bekasnya. Ini juga bekasnya pun, ya ini kan kemarin ada jerawatnya, ini sudah nggak ada jerawatnya, jadi sisa bekasnya aja. Oke guys, jadi di sini aku minum frozen kolagennya untuk hari yang ke-10, hari ke-8 sama hari ke-9-nya sengaja nggak aku record karena menurutku nggak ada perubahan dari hari ke-7 gitu. Jadi ini sekarang aku minum untuk hari yang ke-10 ya. Bismillah. Oke, jadi untuk hari yang ke-10 ini aku minum. Ini hari ke-8 9-nya itu ada perubahan nih. Jadi yang kemarin tuh kan agak masih hitam gitu, ini sudah agak kemerahan, mulai hilang. Terus di sini juga ini udah mulai kayak titik aja gitu. Terus kemerahannya juga agak berkurang. Ini jerawat PMS ya, mohon maaf. Ini juga kemarin hilang. Dan ini jadi kayak agak kenyal terus glowing gitu loh guys, menurut aku sih ya. Oke guys, jadi ini aku minum untuk hari yang ke-12 ya. Untuk hari yang ke-12 itu tuh sama aja sama kayak yang hari ke-10 itu. Nah, ini kemarin ada jerawat di sini, ini udah kempes gitu dia. Di sini kemarin yang hari ke-10 kemarin. Oke guys, finally ini aku minum hari yang ke-15 ya. Jadi aku sengaja banget pakai baju dan jilbab yang sama kayak hari pertama aku minum frozen collagen. Jadi biar kalian tuh tahu perbedaannya di mana, apakah ada perubahan atau enggak. Jadi di sini aku mau kasih tahu kalian kalau ini perubahannya tuh ada banget. Mulai bekasnya itu kayak memudar gitu. Yang ini di sini sama di sini. Di sini juga dia tuh memudar. Terus kayak kulit itu tuh jadi lebih sehat, lebih glowing gitu loh menurut aku.
Oke, jadi nanti aku mau kasih untuk video pertama aku minum frozen collagen di sini, jadi biar kalian tahu perbedaannya. Oke, jadi aku lanjut minum lagi. Oke guys, jadi itu tadi video aku kayak unboxing terus nge-review produk frozen collagen ini, terus aku ada minum selama 15 hari dan kalian bisa lihat kan hasilnya sengaruh itu untuk di bekas-bekas jerawat kayak gitu. Terus kulit tuh jadi lebih sehat, lebih glowing gitu. Oh iya. Terus ya memang sih tangan ini kayak badan tuh enggak terlalu kelihatan. Cuman yang aku rasain, aku tuh selama minum frozen collagen ini aku tuh nggak pernah pakai hand body gitu loh, karena males ya. Terus kayak ngerasa kulit itu tuh nggak kayak nggak geradakan gitu loh, apa sih, kayak nggak kusam, cuman dia tuh malah kayak sehat gitu loh. Kalau menurut aku ya, aku pribadi aku rasain seperti itu gitu. Oke guys, jadi segitu dulu untuk video aku nge-review frozen collagen ini dari Skinista. Buat kalian yang penasaran aku belinya di mana, nanti aku taruh di sini. Terus buat kalian yang belum subscribe, aku ingetin lagi, jangan lupa untuk subscribe, kemudian tekan tombol lonceng notifikasinya supaya video-video terbaru aku kalian nggak ketinggalan untuk nontonnya guys. Oke, jadi segitu dulu dari aku ya guys, semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Dan buat kalian, mohon maaf banget kalau misal dalam menjelaskan masih sangat kurang ataupun banyak yang salah. Oke, okay. Itu dulu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.